Aurel, ini ada Jody dari Taiwan. Kebetulan lagu Kepastian juga lagi trending di Taiwan. Jody. Kadi tak peduli Astril beri sindiran menohok begini. Asanti, perjuangkan kesuksesan Aurel hingga begini. Astril Hermansa komentari video Kepastian Aurel Hermansa yang jadi trending di YouTube baru-baru ini. Aurel Hermansa memang tengah mempromosikan lagunya yang berjudul Kepastian Tak Tanggung-Tanggung. Baru pertama diunggahan kanal YouTube video klip lagunya langsung saja meraih peringkat teratas. Berjudul Kepastian, lagu yang dinyanyikan Aurel Hermansa tersebut menyentuh angka 2 juta penonton saat pertama kali saja diunggah. Alhasil, video klip lagu Kepastian milik Aurel Hermansa itu pun meraih trending di YouTube. Bukan cuma di Indonesia, single terbaru Aurel Hermansa itu juga menjadi trending di 5 negara, yakni Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Indonesia sendiri. Pencapaian luar biasa Aurel Hermansa tentu tak lepas dari dukungan sang bunda Asanti yang masih-masihan mempromosikan lagu sang putri di media sosial. Melalui laman Instagramnya, Asanti tampak terus mempromosikan video klip lagu Kepastian milik Aurel. Tak cuma itu, Asanti juga merepost unggahan dari para artis yang ikut mempromosikan lagu Aurel Hermansa tersebut. Terlihat dalam unggahan Asanti hingga Ussy Sulistyawati ikut mempromosikan lagu Kepastian Aurel Hermansa. Selain itu, sang tante Yuni Shara juga turut mempromosikan lagu baru Aurel Hermansa tersebut yang turut menyertakan link video klip terbaru single Kepastian. Terbukti dalam waktu satu hari saja lagu Aurel Hermansa sudah menjadi trending nomor 2 di YouTube. Bangga dengan pencapaian sang anak sambung, Asanti mencurahkan isi hatinya terkait sosok Aurel Hermansa. Dalam postingan terbaru, Asanti bercerita soal perjuangan Aurel saat mulai untuk merintis karir di bidang tarik suara. Asanti memberikan pujian setinggi langit bagi Aurel. Sang adik Asril Hermansyah pun tak mau kalah memberikan ucapan penyemangat kepada kakaknya Aurel. Sebab dalam video klip single Kepastian yang dinyanyikan oleh tersebut menjadi trending topik nomor 1. Hingga kabar ini diturunkan sudah lebih dari 9 juta lebih video tersebut ditonton oleh masyarakat. Bahkan video klip single Kepastian mampu menggeser posisi lagu girl band Korea Blackpink How You Like That yang kini bertengger di peringkat kedua. Dalam unggahan instastory Instagramnya, Asril membagikan bidik layar trending YouTube tersebut dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Semangat terus ya kak. Kakakku Aurel Hermansyah, tulis Asril dalam keterangan unggahannya. Sementara Aurel dalam unggahan Instagramnya bersyukur lantaran video klipnya itu bertengger di posisi 1. Alhamdulillah nggak bisa berkata-kata, terima kasih buat semua yang sudah support untuk single terbaruku Kepastian setelah sekian lama nggak keluarkan lagu, tulis Aurel. Dari keterangan unggahannya, tidak lupa putri sulung anak Hermansa ini juga berterima kasih kepada warganet yang telah menonton video klipnya tersebut. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys terkait hal ini? Ya, terkait KD yang sampai saat ini tak ada sepatah kata pun yang terucap tercurah untuk putrinya ataupun putranya yang baru saja berulang tahun. Jangan lupa kalian komentar, nanti like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.